warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Brilliant Fishing, Mas Bro. Jadi hari ini rencananya saya mau mancing di Empang Mangpuhi nih. Cuman pas baru datang spot nih, empangnya lagi digiring. Lagi digiring, ikannya mau dipindahin ke empang sebelah. Tapi saya mau coba spot sebelah sini nih, spot sebelahnya nih. Udah diizinin mancing tadi, Mas Bro. Panas juga sih. Spot baru nih. Moga-moga aja ada tarikan hari ini. Hari ini saya ditemenin oleh Kang Irfan nih dari Nangsi Fishing ya. Nangsi Pancing. Nangsi Pancing ya. Kita sama-sama pejuang jam tayang nih, Mas Bro. Jangan lupa tonton terus subscribe channel saya sama channel Kang Irfan Nangsi Pancing. Oke lah, kita coba spot barunya, Mas Bro, yang di sebelah sini nih, Mas Bro. Moga-moga ada cintanya dari Neng Bara nih. Oke, saksikan terus ya. Nih, Bro. Kita coba explore dulu, Bro. Spot barunya, Bro. Aduh, Bro, kalau spot baru gini nih, kita harus benar-benar cari yang ada ikannya. Kita cobain aja di setiap patok, Bro. Siapa tahu ada sambaran. Nggak bawa udang. Kayaknya bakal kejebur deh. Jai. Aduh. Kita coba di spot sini, Bro. Pada pengen kesini, cuman belum nyobain, gak udah dijalinin, kasihan. Saya pengen lihat produk kakak kayak gimana sih. Habis sebelah sini ke sebelah mana, Kak? Ini jalannya, ngejalannya. Yang di sono enggak, Kak? Beda jurusan, soal beda jurusan. Kakak itu
kakinya emang gak kena kang ya. Pantesan kakapnya gede-gede, udangnya juga melimpah. Kenyang. Iya, udangnya banyak. Cetek sebelah situ. Oh. Wih. Keluar lagi, Kang. Oh, gede itu. Wih. Angkat, Kang, kalau kena. Oh. Oi, dak. Wuh, aing mah dak. Wuh, buat yang mancing. Wuh, mantep. Babon. Angkat dikit. Wih, jos. Sekilo lebih itu. Yang mancing mau melongo aja. Pagi kena berapa, Kang Apod? Yang lain? 22. Udah 6. Gede-gede lagi ya? Udah sih, jangan dikena-kenain aja. Kakapnya mau kena lagi, bro. Halo, Mas Bro. Di spot tadi tuh nggak ada tarikan sama sekali nih. Ya, saya lihat orang ini aja nih, mindahin ikan, ngegiring ikan. Spot sini nih emang lumayan viral, Mas Bro. Kakapnya gede-gede. Tadi yang ngejala juga panen. Ada yang dapat 4, dapat 3 sama dapat 2. Tadi kelihatan satu tuh sama saya, ukurannya hampir sekilo lebih. Yang lolos juga banyak. Jaring banyak yang hancur, Mas Bro. Jadi hari ini mah mancingnya ya enggak tahu sih ya, kalau ini mau saya cobain, cuman ada harapan enggak nih kalau setelah dijaring bisa narik gitu. Nih bro, hasil ngejala tadi dari Empang Mangpuhi, bro. Kakapnya tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini masih banyak nih. Apa? Kakap. Bu, masih banyak. Masih. Nih bro, hasil dari Empang Mangpuhi, bro. Kakapnya gila, babon-babon. Jadi Empang ini tuh ikannya mau dipindahin. Oke. Mantap. Makanya semuanya dipindahin, ini kakap yang kena jaring ini, bro. Kakap mau kemana nih, duitnya baik. Belanaknya gila. Bareng baik. Gede-gede, bro. Ya, jadinya. Ya. Mantap, gila. Yang paling gede yang ini nih. Yang udah ya. Keras. Kalau dipancingin segini mah puas nih, bro. Aja nanti kan tinggal di skip aja. Kayaknya kayak capek. Iya. Sayang kelihatan. Like a bird on a tree. Nah, dari sini. I'm just sitting here. Oke,
Oke bro lah, mancingnya hari ini Gatot. Kitanya spot yang mau kita pancingin tuh di jala bro, ikannya dipindahin. Oke lah, segitu aja lah. Next time kita mancing lagi lah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.